Tina Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Cimahi Katut Bandung Barat ngalakonan deklarasi panggero pikeun ngalawan terorisme Katut Hoax. Eta deklarasi teh dipaju minangka wangkun kawelang karena sawatara aksi terorisme anu mencunghulkeun korban jiwa di sababaraha wewengkon. Eta deklarasi panggero ngalawan terorisme teh dikokolakeun ku awak media Katut Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Cimahi Bandung Barat di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Lampa terorisme mangrupa kajahatan anu luar biasa turta mungpang tina sakumna ajaran agama. Lian ti panggero ngalawan terorisme, pihakna oge nyorang deklarasi anti hoax, dume IJTI ngarasa leuwang kana sumebarna bewara anu henteu bener atawa hoax dina media sosial. Reng-rengan kepolisian satekah pola ngungkulan anceman satu tas aksi teror anu karandapan di sajumlah wewengkon. Sebeberapa tempat penting kawas markas kepolisian turta tempat ibadah oge dijaga kalawan rekep anu diwogan ku personel keamanan kasup pasukan brigade mobil atau brimob. Kekuatan baik dari personel Polres, pertama kita kedepankan Polsek dulu, di backup lagi dengan Polres, kemudian kita mendapat backup lagi dari Brimob yang di Cikole. Untuk pengamanan tempat-tempat peribadatan. Untuk pengamanan personil juga kita tingkatkan dengan menggunakan baris sistem. Pengamanan makum juga kita... Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.